Lambert akan dikerah untuk bekerja keras dalam pengorbanan untuk bola sepak Malaysia. Tak sepakan percuma di luar petak penalti. 20-21 final Piala Malaysia. Rakan yang tidak dikawal kini barulah mendapatkan hantaran. Declan Azim Alamin diletakkan di bangku pemain gantian. Ya. Piala FA 2023 dihasilkan oleh Arif Aiman di stadium ini juga ketika menentang Selangor. Declan Lambert dari jauh meninggalkan. Baik, tempo lebih kurang 1 atau 2 minit ini kita dapat lihat possession dapat dilakukan oleh Kuala Lumpur. Baik. Dari Josui. Cantik dari Morales. Satu lagi cross yang cukup baik. Bergson. Masih lagi dalam permainan. JDT adalah melalui hantaran lintang. Jadi setelah tentu Kuala Lumpur harus berhati-hati dari kawasan mereka sendiri. Kita lihat Bergson cuba membuat rematan. Tetapi tidak mempunyai angle sebenarnya. Lima pertahanan. Baik dari Leandro Biao ditarik. Sepakan percuma di luar petak penalti. Saya tahu juga berada di atas. Tapi bagi Corbin On dah lama. Setelah baik 1-2 di antara dua pemain JDT. Masih lagi Bugs. Berpadatnya di bahagian tengah. JDT membuat combination play 1-2. Saya rasa Kuala Lumpur sudah bersedia meletakkan balik untuk Ongwan. Bergson dan Corbin juga agak-agak untuk mengambil bola itu dan kiri oleh Forestieri kerana beliau sering masuk ke dalam. Tolong. Arif Aiman juga jarang dapat membuat hantaran lintang. 10 pemain Kuala Lumpur di belakang bola. Jadi bukan mudah untuk JDT ya. Cuba untuk melepasi pemain-pemain Kuala Lumpur ini. Bagaimana Lim katakan tadi ya, mereka baik dari Arif masih lagi dalam permainan. Terlepas Mendoza. Ya, itu kesilapan daripada satu interception. Adakah ia perlu atau tidak? Kerana beliau harus tahu. Arif Aiman. Leandro antara baik juga tapi tidak menemui rakan baju. Antara jauh. Ya, saya rasa pengadil harus berhasil dengan lebih baik lagi ya. Ya. Beliau sebenarnya tak begitu baik. Ya. Sudah 2 kali ya dilakukan oleh Matthew Davis. Tadi menerusi sepakan bebas yang mana beliau melakukan miss header. Balik untuk Forestieri. Bawa datang dari Liga Thailand. Tidak sempat untuk diturunkan dalam perlawanan ini. Beliau dalam Piala FA 2023 ini. Akan cuba mencari dua pemain tinggi lampai yang kalau dan juga peluang yang baik apabila mereka mempunyai sepakan percuma. Baik daripada sepakan penjuru, sepakan percuma kerana mereka mempunyai tidak dikawal. Oh, antara yang ke tengah ada sentuhan. Penangguhan sedikit permainan ini dilakukan untuk memberikan sedikit ruang bagi Declan menerima rawatan. Ini di sinilah puncanya apa sebenarnya yang berlaku. Apakah overstretch dari Declan? Nampak seperti lututnya yang mengena ke arah peha. Dan Bosch membahasi di area divisi Liga Belanda. Tuan jauh. Ya, beliau hanya melepaskan 3 gol daripada 20 perlawanan musim ini. Termasuk perlawanan hari ini adalah 21. Tak berjaya melepaskan diri dari kawalan Romel Morales. Leandro cuba untuk mencari Corbin tadi. Tapi hantarannya sedikit. Sebarang sepakan bebas. Tidak banyak rungutan dari Bergson.
kata dia. Pertahanan KL pula mendapat bola kena tangan Leandro dan kemudian turnover dilakukan. Dengan klub Sporting Gion di pas menundukkan JDT dalam final.